Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah, pembukaan majlis Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibul Ratib, ijazah dari guru saya Habib Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Idrus. Setiap pembukaan majlis ta'lim atau di dalam acara-acara pembacaan Fatihahnya, inilah yang sering saya buka. Al-Fatihah. Annallah yaghfiru dhunub wa yastiru al-uyub wa yarda 'anna al-habib al-mahbub wa yu'ajjil lana bil-matlub matalib ad-dunya ya Allah bil-maisarah talib al-akhirah ya Allah bil-maghfirah wa yakfina wa iyyakum sharra at-taghin wal-baghin wal-hasidin wal-mu'tadin wal-mustakthirin wa sharra al-ghasibin wa yarham al-muslimin farrij 'an al-muslimin wa yashfi amrad al-muslimin wa an yuhtajjana lima yuhibb wa yarda wa yakhtimna bil-husna ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية تجاه خير البرية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. Yang saya muliakan guru besar kita Abuya Kyai Haji Abdullah Ubaidillah bin Guru Haji Muhammad Jalil dan saudara-saudaranya Ustaz Turmudi, begitu juga Bapak Lurah. Di hadapan kita dua orang guru kita, juga pengurus Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama beliau kita doakan biar sehat wal afiat, panjang umur dan diberikan keberkahan waktu dan amal dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya disuruh 5 menit aja, enggak banyak, emang bukan tukang penceramah. Tetapi kegembiraan kita, terharu kita di dalam kehadiran yang dimana disebut-sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini diambil oleh aulia-aulia para salihin. Kemarin kita ambil film-film lama tahun 1973 di rekaman Habib Soleh Tanggul, Habib Neon, Habib Muhammad Syad, Habib Muhammad Nisan pada hadir di mana di Kuitang. Itu zaman-zaman sorban-sorban tua, orang-orang tua yang sudah meninggal lama semuanya. Sudah enggak ada sama sekali. Nah, itu di antara khutbah atau di antara pidatonya, mereka mengatakan, ketahuilah nih di antara kita nih, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap mengucap Allahumma salli alaihi, semua pada selawat kepada Rasulullah, ibu-ibu berselawat, bapak-bapak berselawat. Ada di hati kita, ada di tempat kita, ada di majlis kita, ada di acara kita, Nabi kita Muhammad. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amr la'anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anittum. Dia sangat-sangat kesian kepada kita, rahmat kepada umat, enggak mau membebankan kepada kita. Kalau dia istilahnya taatin kemauan-kemauan akan jadi berat, tapi Rasulullah tidak pernah mau membebankan umatnya. Contohnya siwak, bangun malam, laula asyugga an ummati la amartum bis siwak inda kulli shalah inda kulli wudu. Enggak diberatin kita. Begitu juga bangun malam, witir enggak diberatin semuanya. Yang wajib buat Nabi kita Muhammad. Umatnya yang ringan-ringan, alhamdulillah. Lau yuti'ukum fi kathirin min al-amr la'anittum walakin habbaba ilaikum al-iman. Allah, Nabi kita menanamkan iman yang kuat kepada umatnya. Lihat umat-umat Palestina yang sekarang kita lagi ramai. Itu imannya enggak bisa digeser, hatta pecah itu gunung. Tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak bisa. Apalagi imannya sahabat. Imannya sahabat enggak bisa dijual atau digeser dengan apapun. Tidak. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Ahadun ahad ala dini Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Itu habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dihiasi hati kita dengan iman. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Kalau sudah masuk cahaya Islam, cahaya iman ke hati kita, tenang kita, aman kita. Halawatul iman, ladzatul iman, ladzatul ibadah sudah masuk, enak, tenang kita ibadah. Hati kita betul-betul biti bin nafas, dengan senang hati kita ibadah. Lezat, enak ibadah. Enak ini Islam, enak ini perintah Allah, enak Al-Quran, enak salawat, enak ngaji, enak-enak semuanya enak. Karena dia dipupuk sama Rasulullah, dia disiramin sama Rasulullah. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Semua indah di dalam Islam dan iman. Mau disuruh zakat, iya. Mau disuruh kurban, iya. Mau disuruh bantu yatim, iya. Mau disuruh perang, iya. Tenaga, iya. Harta, iya. Semua dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Itu sahabat-sahabat Rasulullah. Lapisan-lapisan pertama muhajirin, itulah orang-orang yang masuk syurga bighairi hisab. Yadkhulu thuluthun yadkhuluna jannah bighairi hisab. Mereka lah orang-orang yang begitu. Tapi mudah-mudahan kita juga termasuk. Amin. Ya Rabbah, kita yang dinanti-nanti, dicari-cari, ditunggu-tunggu sama Rasulullah. Ikhwani, saudara-saudara, ku yang enggak melihat lam yarani wa amana nabi. Dia tidak melihat nabi, kita belum pernah mimpi nabi, belum melihat nabi kita, tapi kita beriman aman tu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Perumusan tauhid di dalam kitab Hayyam Abdullah bin Hasan bin Tahir. Aman tu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Wa aman tu bi syari'ah wa saddaqna bi syari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu din al-Islam. Yang sering dibaca di dalam khutbah pernikahan. Itu iman kita tulen. Benar-benar enggak bisa digeser, enggak bisa dijual, enggak bisa diapa-apain. Iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Benci kita kepada kekufuran, benci kepada syirik, benci kepada sesuatu maksiat, buruk, betul-betul kebencian yang mendasar kepada kemungkaran, kepada kekufuran, kesyirikan, tidak. La syarikalah. Tidak ada sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang pantas disembah di dalam jagat raya ini hanya Allah Subhanahu. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu wiridannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulaika humur rasyidun. Semoga kalian-kalian orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat aja mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikumussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.